Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Wilgam ID ya. Untuk video kita kali ini, saya ingin menunjukkan ini. Ternyata seperti ini ya teman-teman. Ini proses pembuatan sandal swallow di India teman-teman. Jadi prosesnya seperti ini. Saya juga baru melihat ternyata prosesnya seperti ini, dan ingin saya bagikan ke teman-teman agar semuanya tahu bagaimana proses pembuatan sandal swallow. Jadi mulai dari penggilingan bahan, ini bahan-bahannya digiling agar tercampur rata. Untuk bahannya apa saja saya juga belum tahu ya, hanya prosesnya saja seperti ini. Mulai dari penggilingan bahan, dan ini dicampur pakai cairan apa ini. Kalau ada teman-teman yang tahu, boleh corak-corak di komentar ya. Seperti ini. Kemudian dipres. Nah, dipres. Selanjutnya ini kalau sudah selesai tercampur rata dan warnanya jadi biru ya teman-teman. Tadi warnanya beraneka ragam, terus diberi seperti biang atau pewarna ya tadi ya. Ya warna biru, terus warna putih, kemudian diberikan cairan, dan ini adonannya sudah jadi, kemudian digiling teman-teman, dipres lagi. Ini seperti pembuatan molen ya teman-teman, kue molen itu. Ini agar lebih padat dan tercampur rata seperti ini. Nah, digiling lagi, terus ini diberi apa lagi ini? Seperti ini. Nah, ini sudah selesai bahannya. Wow, masih belum. Beri lagi apa ini? Cairan lagi. Oh, agar empuk ya teman-teman. Sponnya agar mengembang atau gimana ini? Oh, ini untuk warna putihnya atau apa ini? Kan tadi warna biru, terus tadi untuk bagian atasnya mungkin ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Untuk sponnya udah tipis. Nah, terus diberi apa ini, cairan apa lagi ini, lem apa-apa ini. Pokoknya tonton sampai selesai ya teman-teman, agar tahu proses pembuatan sandal swallow. Nah, jadi seperti ini, potong lagi jadi beberapa bagian. Ini potong lagi. Ini sudah, ini sponnya sudah jadi dan bagian atasnya juga sudah warna putih. Kemudian dipotong ya dengan pola sesuai ukuran sandalnya seperti ini. Nah, cepat sekali ini teman-teman. Dipotong, nah, sudah jadi ini untuk alas kakinya. Nah, nanti bekas bahannya itu nanti pasti digiling lagi, dibuat sandal lagi. Ini dirapikan sesuai ukurannya. Ini dibawa kemana ini? Ini mungkin untuk proses. Nah, ini dibuat lubang terlebih dahulu sandalnya. Nah, cepat sekali. Nah, kemudian ini masih dibolong sandalnya. Pasti sini selanjutnya nih proses ini dipasangi stiker atau brandnya. Kemudian ini proses pemasangan tali sandal jepitnya. Sandal swallownya diberi japet ya teman-teman, atau serampat. Sudah selesai seperti ini. Ini ternyata alatnya seperti ini teman-teman. Oh, seperti jarum itu mau dimasukkan ke dalam ujung tali sandalnya, kemudian ditarik ke bawah. Seperti ini teman-teman. Ya, ini sudah selesai dikemas teman-teman, siap dipasarkan. Nah, jadi seperti itu proses pembuatan.